Hari ini saya berada di Bambu Kuning, Uku Selatan. Saya ingin mengajak teman-teman petani kopi dimanapun berada tentang pemangkasan ataupun pemotongan rumput dengan cara modern menggunakan mesin ya. Seperti apa efek dari perkebun kopi ini bila menggunakan mesin maupun menggunakan herbisida. Kita tanya-tanya dulu kepada pemilik kebun ini. Ayo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mirit. Iya. Ini saya mau tanya-tanya dulu, Pak, tentang penggunaan mesin ya, mesin potong ini. Iya, Pak. Ini 1 hektarnya habis berapa ini? Kurang lebih ini kalau 1 hektar tergantung gulmanya ini, Pak. Oh, iya. Kalau gulma kayak gini, minimal ini kalau dari pemangkasan 2 bulan yang lalu, baru dipangkas sekarang ini, kalau 1 hektar berkisar 10 liter. Oh, 10 liter ya. Ini kalau untuk BBM-nya ini, seliternya berapa ini? Habis berapa harganya? Ini dikarenakan bahan bakarnya ini menggunakan campuran oli, ini berkisar 11.000. 11.000 ya. Oke. Ini Pak, sebelumnya kan Bapak ini kan pasti menggunakan, sebelum menggunakan mesin ini kan pemotongan rumput ataupun gulmanya ini menggunakan herbisida ya. Iya, Pak. Seperti apa efeknya saat penggunaan herbisida dan pemotongan menggunakan mesin ini? Ini sangat pengaruh ini, Pak. Iya. Dikarenakan kalau dulu pernah menggunakan herbisida itu kan kopinya agak kuning kalau dari rumputnya. Efek dari herbisida itu ya. Kalau rumputnya besar itu. Iya. Tapi kalau setelah menggunakan mesin ini seperti apa efek kopinya? Alhamdulillah ini, Pak. Kalau masalah kopi, kalau selama menggunakan mesin ini, Pak, kita menebas ya. Iya. Ini nggak ada pengaruh sama sekali ini. Oh, iya. Malah kopinya tambah hijau ini, Pak. Oh. Hasilnya juga meningkat ya, hasil ya, untuk walaupun nggak seberapa ya, alhamdulillah meningkat lah. Ya. Nah, di sini teman-teman coba lihat ini bekas potongan ini sangat bagus untuk kompos ya, menjadi kompos ya. Itulah kelebihan dari menggunakan mesin. Oke, terima kasih Pak atas konsultasinya dengan Bapak. Semoga kebunnya terus bagus. Iya. Nah, bincang-bincangnya ini semoga menjadi inspirasi buat para petani kopi dimanapun berada ya. Inilah efek dari menggunakan mesin ya. Oke, selamat bekerja lagi, Pak. Iya.